Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini pada video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana tentang utang dari subscriber ya. Teman-teman semua. Jadi kadang kalau wajib untuk pemula itu wajib tahu kalau biasanya kita itu menonton video orang lain ataupun kita membuat video itu tapi kok nggak ada yang subscribe gitu. Tapi itu nggak usah khawatir karena YouTube adalah suatu platform di mana yang untuk dinikmati ataupun ditonton. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan itu publik itu melihat video kita tapi tidak menekan tombol subscribe, itu nggak usah khawatir karena yang penting kita konsisten membuat video sebaik mungkin ya, kita buat yang sempurna dari segi judul, thumbnail ataupun mengenai isi video itu sendiri. Jadi kita harus buat sesempurna mungkin agar publik itu tertarik untuk menonton video kita. Toh walaupun publik itu nanti itu orang tuh melihat video kita nonton, tapi toh walaupun nggak mengeklik tombol subscribe itu nggak usah khawatir. Karena kalau video kita itu bagus, orang itu tertarik untuk melihat video kita, maka orang itu melihat video kita dalam beberapa kali itu, maka orang itu menjadi subscriber kita, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Itu adalah salah satu tip yang udah aku alamin sendiri. Ya mungkin semua itu perlu kita satu dicoba. Itu memang benar-benar jadi nggak usah khawatir gimana, Wan. Kenapa sih kadang kita itu berkunjung ke channel orang, tapi orang itu kok nggak mau subscribe kita, nah, itu tapi nggak usah khawatir. Semasa kita itu sering bertamu ke channel orang lain, kita sering berkunjung ke channel-channel pemula yang lain, maka secara otomatis orang yang kita bertamuin itu dia mungkin kan langsung tertarik bertamu juga ke channel kita. Mungkin 1, 2, 3 kali seterusnya kita sering bertamu, sering berinteraksi, itu akan menjadi subscriber kita. Nah, apalagi kalau misalkan kita sering upload video short, ya, kita sering upload. Pertama orang mungkin makan publik akan cuek dengan video kita. Tapi lama-kelamaan orang sekali menonton video kita, maka video kita itu tiap kita mengupload video itu pasti akan muncul di berandanya. Itu pasti direkomendasikan oleh YouTube. Jadi sekali orang itu pernah satu kali melihat video kita, maka tiap kita upload itu akan muncul di berandanya. Jadi kalau kita sering mengupload video, entah itu video durasi panjang atau video short, itu akan sering muncul di berandanya. Maka akan besar kemungkinan si orang itu akan melihat ke channel kita. Jadi orang itu melihat lagi channel kita, walaupun video short itu ya, video yang singkat-singkat, orang melihat channel kita. Besok kita upload lagi, orang itu melihat channel kita lagi. Maka dengan sendirinya YouTube itu akan memandang orang itu menjadi pengikut kita. Ya, dalam kata lain, orang itu secara otomatis akan menjadi subscriber kita. Jadi itulah tips dari saya bagaimana cara kita itu memperoleh subscriber yang banyak, teman-teman. Jadi
Yang penting ya kita fokus pada video yang kita upload itu agar sebisa mungkin itu menarik publik untuk menonton video kita. Saya rasa tips tutorial kali ini mengenai bagaimana cara mendapatkan subscriber secara otomatis dari YouTube, itu itulah tadi tips dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama bagi YouTuber pemula. Semangat berjuang. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.